يبقى معنا في الصلاة مبطلات الصلاة وكذلك ما يتعلق بسجود السهو. Yang tersisa pelajaran kita yaitu apa? Pembatal-pembatal salat, kemudian yang berkaitan dengan sujud sahwi. قبل أن نأخذ مبطلات الصلاة نريد أن نتعلم أن الحركات في الصلاة خمسة. نعم. Sebelum kita mempelajari pembatal-pembatal salat, kita perlu mengetahui gerakan-gerakan dalam salat itu ada lima. Haraka muharrama, gerakan yang diharamkan. Haraka makruha, gerakan yang dimakruhkan. Haraka mubaha, gerakan yang dibolehkan. Haraka mustahabba, gerakan yang mustahab. Haraka wajibah, dan gerakan yang wajib. Man ya'id 'ala hadhihi al-harakat al-khams? Siapa yang bisa mengulang gerakan yang lima ini? Na'am ya akhi. Berdiri Pak. Dzakarna anna al-harakat fi as-salah khams harakat. يعني تنقسم الحركات في الصلاة إلى الأحكام التكليفية الخمس. نعم. Gerakan-gerakan dalam salat kita sudah sebutkan itu lima dan itu masuk pada lima hukum taklifiyah, itu lima hukum pembebanan. Harakah. Harakah wajib. Harakah. Harakah wajibah. Harakah mustahabah. Yeah. Harakat gerakan yang pertama adalah wajib. Harakah mustahabah. Kemudian mustahabah. Yang ketiga mubah. وحركه مباحه kemudian gerakan yang dibolehkan وحركه مكروهه مكروهه gerakan yang dimakruhkan وحركه محرمه محرم dan gerakan yang diharamkan فتح الله عليك الحركه المحرمه gerakan yang diharamkan الاكل yaitu makan والشرب minum في الصلاه الحركه المحرمه كالاكل والشرب أو الضحك kemudian tertawa أو الالتفات الكثير عن القبلة atau menoleh dengan menoleh yang banyak أو الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة atau gerakan-gerakan yang banyak yang itu secara berturut-turut yaitu secara urf. يعني وهو يصلي الآن ينظر في الجوال ويقول يعني ما هذا ثم يبحث عن الرسائل مثلا أو يقرأ الرسائل وهو يصلي الآن فهذه حركة محرمة. نعم. Begitupun misalnya dalam solat dia mengambil HP-nya kemudian dia melihat dalam HP-nya misalnya dia lihat-lihat apa yang ada dalamnya kemudian dia buka pesan apa yang ada di dalamnya. Misalnya ada yang SMS dia buka, ini merupakan gerakan yang diharamkan. أو يعبث يعني عبث كثير في الصلاة. يعبث يعني في لباسه وفي كذا يعني تنظر إليه تظن أنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. نعم. Atau dia dalam salatnya banyak bermain-main. Misalnya dia perbaiki bajunya atau dia perbaiki pecinya. Ini semua gerakan-gerakan yang diharamkan yaitu gerakan-gerakan yang banyak yang kemudian secara berturut-turut yang mana di dalam urf orang melihatnya itu bukan orang yang melaksanakan salat. Al-qism ats-tsani haraka makruha. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan yang dimakruhkan. Haraka yaitu gerakan qalilah sedikit li ghair haja tanpa ada kebutuhan. Al-haraka al-kathira li ghair haja muharrama. Adapun gerakan yang banyak yang itu tanpa ada kebutuhan itu diharamkan. Al-haraka al-qalilah li ghair haja makruha. Adapun gerakan yang sedikit yang itu dilakukan tanpa hajah, tanpa kebutuhan ini makruh. Wal haraka allati li haja mubaha. Al-haraka allati lil haja mubaha. Adapun gerakan karena butuh ini dibolehkan. مثال الحركة المكروهة الالتفات اليسير في الصلاة الالتفات اليسير في الصلاة misalnya gerakan yang dimakruhkan dalam salat yaitu menoleh di dalam salat الالتفات الكثير محرم adapun menoleh dengan menoleh yang banyak ini diharamkan الالتفات اليسير مكروه adapun menoleh sedikit itu dimakruhkan
Al-harakah al-mubaha hiya harakah li haja. Adapun gerakan yang dibolehkan di dalam salat yaitu gerakan yang dia butuh. Yani wa huwa yusalli al-an daqqa al-jawal. Daqqa al-jawal. Jaras al-jawal. Yeah. Misalnya dia salat kemudian tiba-tiba HP-nya bunyi mengganggu yang lainnya ya dia mematikannya. Ini gerakan karena butuh. Fa adkhal yadu fi jaybi wa aghlaq al-jawal. Kemudian dia misalnya memasukkan tangannya dalam kantungnya kemudian dia mematikan bunyi HP-nya tersebut. Haraka jaizah. Ini gerakan yang dibolehkan. Saqat min jaybi mal. Madha yasna? Yakhaf alayhi من اللصوص أو يخاف مثلاً أنه تحمل الرياح فأخذ هذا المال ووضعه في جيبه هذه حركة جائزة. Begitu pun misalnya tiba-tiba uangnya jatuh dari kantungnya dia takut jangan sampai terbangkan angin atau ada tiba-tiba yang nyolong dari belakang ya maka ini adalah gerakan yang boleh. حركة مستحبة. Kemudian harakah yang berikutnya, gerakan yang berikutnya adalah gerakan yang mustahab. Hiya al-haraka allati yatawaqqaf 'alayha kamal as-salah. Yaitu gerakan yang mana kesempurnaan salat itu terhenti kepadanya. Mithalu sadd al-furaj. Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam salat. Taib, al-haraka al-wajibah hiya al-haraka allati yatawaqqaf 'alayha shihhat as-salah. Adapun gerakan yang wajib yang mana sahnya salat itu terhenti padanya. Al-an wa huwa yusalli wajad 'ala ghutratihi aw 'ala at-taqiyah najasa, madha yasna'? Seperti apa? Yaitu misalnya ketika dia salat ternyata di dalam topinya, di atas topinya itu ada najis. Apa yang harus dia lakukan? Harakah huna harakah wajibah. Ma hiya al-harakah al-wajibah? Yanza' هذه النجاسة عنه فالحركة هنا واجبة لابد من إزالة النجاسة عن الثوب نعم هنا maka dia harus membuka topinya tersebut untuk apa dibuang karena apa gerakan seperti ini gerakan yang wajib. من يعيد لي هذه الحركات الخمس مع مثال على كل حركة. Siapa yang bisa mengulang gerakan yang lima ini disertai dengan contoh dari masing-masing gerakan tersebut. Naam. Man yadhkur li hadhihi al-harakat ma'a al-mithal? Naam. Wan jalis. Naam. Al-haraka muharrama. Gerakan yang pertama gerakan yang diharamkan. Wa hiya al-haraka الكثير المتوالي عرفا لغير حاجه yeah. الضحك والاكل والشرب والالتفات الكثير عن القبله والحركه الكثيره المتوالي عرفا لغير حاجه yeah. Jadi gerakan yang diharamkan yaitu gerakan yang banyak yang berturut-turut tanpa ada kebutuhan. الثاني حركه مكروهه. Ya, gerakan yang kedua, gerakan yang dimakruhkan. Wahai al-harakah al-qalilah li ghair haja. Yaitu gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan. Harakah kathira li ghair haja. Adapun gerakan yang banyak tanpa butuh terhadap gerakan tersebut itu diharamkan. Harakah qalilah li ghair haja makruha. Adapun gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan maka ini dimakruhkan. Haraka li haja fa hadhihi jaizah. Adapun gerakan yang dia butuh terhadap gerakan tersebut ini dibolehkan. Mithal al haraka al makruha. Al iltifat al yasir. Naam, al iltifat al yasir. Hadhihi haraka makruha. Contoh gerakan yang dimakruhkan yaitu menoleh yang sedikit di dalam salat. Al haraka al mubaha. Mubaha. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan yang mubah. Wahya al-harakah al-harakah allati takun li haja. Yaitu gerakan mithl kami seperti mana?
سقطت الطاقية مثلا وضع على رأسه يعني يأخذ الجوال أو يغلق الجوال إذا دق مثلا نعم jadi gerakan yang berikutnya yaitu gerakan yang boleh yaitu gerakan yang mana kita butuh pada gerakan tersebut misalnya apa tadi mematikan bunyi HP ketika sholat إذن إذا دق الجوال ثم بأدنى حركة أغلق جرس الجوال فهذه حركة جائزة نعم jadi jikalau HP-nya bunyi kemudian dia mematikan bunyi HP-nya tersebut ini adalah gerakan yang dibolehkan طيب ثم حركة مستحبة حركة مستحبة نعم. yaitu gerakan yang berikutnya adalah gerakan yang mustahabbah yang disunahkan وهي الحركة يمشي إذا مكان فارغ الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة yaitu gerakan yang terhenti padanya kesempurnaan salat كسد الفرج seperti apa seperti menutup celah di dalam saf salat الخامسة الحركة واجبة نعم dan yang berikutnya adalah gerakan yang wajib هي الحركة التي يتوقف عليها كما صحة الصلاة yaitu gerakan yang terhenti padanya sahnya salat يعني إن لم يتحرك تكون الصلاة باطلة yaitu jikalau dia tidak bergerak maka salatnya itu bisa مثال rusak إزالة النجاسة إذا كانت سقطت نجاسة على طاقية مثلا لابد من إزالة النجاسة فالحركة هنا واجبة نعم yaitu seperti apa seperti menghilangkan najis ketika misalnya najis tiba-tiba datang yaitu di atas topinya maka dia harus menghilangkan topinya tersebut karena terdapat padanya najis